Buat teman-teman yang belum subscribe, Nicole kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditekin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol lonceng. Pilih tombol semua agar kalian mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan video terbaru dan giveaway dari Nicole. Dan tekan gambar jempol sampai menjadi biru. Lalu bagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Hai guys, ketemu lagi di channel Nicole Annabelle Indigo. Hari ini Nicole berada di Gunung Kawi. Tadi Nicole jalan-jalan tapi rame. Nah, Nicole sudah menemukan tempat yang lumayan bagus ya, energinya lumayan kuat. Hari ini Nicole mau coba uji nyali. Sendirian di tempat ini. Oke, jadi sekarang kita mulai. Oke. Jadi sendirian ya? Ya. Gua berarti sendirian ya? Ya. Oke, jadi ini jam 11.31. Nah, sekarang Neko sendirian di hutan. Nah, ini jam 11.31. Kau mau foto-foto dulu ya, karena kebiasaannya kok. Ini. Di sini sih energinya ini sih agak panas gitu. Tapi sih di belakangnya Neko ini panas. Aku sih mau main HP dulu. Ya kok, aku dengar orang ketawa ya. Iya, aku dengar orang ketawa. Tapi mana orangnya? Apa? Tapi sih aku pengen jauh yang pintu itu aja deh. Ya ada orang jalan. Tapi mana orangnya? Kayaknya ini
penampakan deh. Itu deh. Mana itu lemparan batu itu? Hey guys, ini kayaknya ada yang melempar nih. Tapi gimana? Oke, jadi ini jam 12:30. Teman-teman, kayaknya ini aku merasakan kalau ada sesuatu di atas pohon gitu. Tapi penampakan gitu di atas pohon. Penampakannya tuh kayak perempuan deh. Perempuan, rambutnya panjang, bulunya putih, duduk di atas itu. Kayaknya ada suara orang jalan deh. Coba deh gue lihat. Oh ya, ada suara orang jalan. Ini kayak penampakan cowok deh. Siapa deh? Ada suara benda yang jatuh nih, girls. Kok ada yang melewat lagi ya? Gede. Ini masih bos. Teman-teman, ini kok bosan nih. Boring banget. Kok dia mainin apa ya? Teman-teman sudah komen belum? Niko kasih tahu ya caranya. HP harus dalam posisi tegak. Lalu putar video Niko minimal 2 menit agar komennya tidak hilang. Setelah itu, geser layar ke atas. Sampai ada tulisan komentar, lalu tekan. Nah, teman-teman bisa tuliskan komentar di sini. Contohnya. Komen yang baik-baik ya. Lalu tekan tombol biru. Setelah itu lanjutkan nontonnya ya.